Tiga pemain berkelas A pernah skem JDT. Pasukan gergasi Liga Malaysia, Johor Darul Takzim sentiasa mencuri perhatian pemerhati bola sepak dengan kelengkapan, fasiliti bertaraf dunia dan prestasi memberangsangkan dipamerkan kelab tersebut. Ditambah pula dengan kedatangan beberapa pemain import terkemuka, membuatkan kelab itu semakin berjaya mengukuhkan kedudukan skuad tersebut selaku antara pasukan terkemuka di rantau Asia. Harimau Selatan yang dibarisi ramai pemain kebangsaan ketika ini, dilihat semakin rancak dalam membawa masuk import kelas A di Johor sebagai salah satu persiapan untuk beraksi di kejohanan Liga Juara-Juara AFC tahun ini. Baru-baru ini, peminat dikejutkan dengan perkhabaran bekas penyerang Manchester United dan Chelsea, Radamel Falcao yang dikatakan akan menjadi pemain import baharu kelab tersebut. Namun, harapan itu musnah sekelip mata apabila pemain itu melanjutkan kontrak bersama kelab La Liga, Rayo Vallecano untuk tempoh semusim lagi. Khabar angin perpindahan pemain bertaraf dunia ke JDT bukanlah satu perkara baharu berlaku dengan beberapa lagi individu turut pernah dikaitkan dengan skuad JDT. Pertama, Camilo Sanbeso. Penyerang kelahiran Meksiko, Camilo Sanbeso sebelum ini dikatakan hampir pasti menyarung jersey JDT bagi musim 2021. Perkara itu disahkan sendiri oleh pemiliknya, Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim sendiri yang mengumumkan Sanbeso sebagai penyerang baharu JDT di samping Gonzalo Cabrera dan Fernando Rodriguez sebagai penyerang import. Namun, perkara itu dinafikan oleh media terkemuka di Meksiko yang melaporkan bahawa Sanbeso membuat keputusan untuk kekal di Mazatlan FC meskipun mendapat tawaran dari luar negara khususnya Malaysia. Kedua, Mehdi Benatia. Mehdi Benatia, bekas pemain Juventus, Mehdi Benatia sebelum ini juga antara yang dikaitkan ke JDT pada 2019 susulan perkongsian gambar dimuat naik TMJ bersama pemain pertahanan antarabangsa Maghribi tersebut. Pemilik pasukan itu pernah memuat naik gambar bersama Mehdi Benatia dengan ciapan seolah-olah menggambarkan kedatangan pemain itu ke Harimau Selatan. Namun, perkara itu tidak menjadi realiti apabila berita itu semakin dilupakan dan tiada sebarang maklumat lanjut berkenaan perpindahan pemain itu ke JDT sehingga ke hari ini. Ketiga, Tim Cahil. Tim Cahil. Pada April lalu, penyokong Harimau Selatan dihidang dengan khabar angin menggembirakan apabila legenda pasukan kebangsaan Australia, Timothy Filiger Cahil ataupun lebih dikenali sebagai Tim Cahil berkemungkinan berada dalam projek baharu pemilik kelab itu. Khabar angin itu bermula apabila Tunku Ismail memberi respons "See you soon Tim" terhadap komen yang ditinggalkan bekas pemain Liga Perdana Inggeris, EPL, Everton itu di hantaran beliau. Ramai penyokong JDT mulai membuat spekulasi bahawa interaksi antara dua tokoh bola sepak itu ada kaitan dengan projek baharu TMJ yang sebelum ini hangat diperdebatkan. Namun begitu, belum ada sebarang pengumuman rasmi lagi berkenaan perkara itu dan berkemungkinan Tim Cahil hanyalah memberi komen sebagai seorang rakan kepada Tunku Ismail. Sebelum ini, Tim Cahil juga pernah memuat naik video sedang menyaksikan perlawanan Liga Juara-Juara AFC di antara pasukan JDT menentang Kawasaki di Stadium Sultan Ibrahim, Johor. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.